Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jaga kesehatan ya guys ya. Cuaca mulai ekstrim dan banyak sekali istilahnya. Hari-hari kita itu panas banget dan hari ini juga panas banget ya guys ya. Kemarin juga panas, habis itu hujan dan alhamdulillah habis hujan baru sejuk. Semoga ya teman-teman sekalian yang merasakan panas ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga istilahnya tetap bekerja dengan baik ya. Dan semoga diberikan juga kesabaran atas semua musibah ataupun bisa dikatakan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwasannya setiap cobaan, seberat apapun cobaan ataupun musibah yang Allah berikan kepada kita itu, maka kita itu harus kuat karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mampu menghadapi setiap cobaan ataupun dugaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita itu ya karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kita mampu. Jadi maka bersabarlah ya. Jadi semakin kita bersabar maka semakin besar pula istilahnya pahala yang kita dapatkan. Karena pahala sabar itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi tetaplah bersabar, meminta kepada Allah agar supaya kita mempunyai kesabaran yang sangat banyak sekali dalam menempuh kehidupan ini guys ya. Semoga kita di akhir hayat kita khusnul khatimah ya, menjadi orang yang senantiasa rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam daftar penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan react live lagi ya, requestan daripada teman-teman sekalian. Jadi di sini ada Ustazah Hajah Ruzana Natiah Al-Baqarah 104 sampai 112, masya Allah ini. Jadi kalau dilihat di sini dari komentarnya ada juga orang Turki ya, ada yang dari Uzbek juga ini guys, masya Allah. Ada yang dari Arab Saudi juga, masya Allah, Allahu Akbar. Jadi langsung saja guys kita play videonya supaya tidak penasaran. Let's go. Oke, sebelumnya guys jangan lupa subscribe UAZ Legacy TV ya dan tonton semua videonya guys ya, karena bagus sekali, bukti bahwasannya kita cinta kepada Al-Quran. Jom kita tengok videonya. Masya Allah Ustazah nih, masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Allah. وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا شَاءَ اللَّهُ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته
Masya Allah, Masya Allah. Wallahu zul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha insyaallah. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Masyaallah. Allahu akbar. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Tuh, dua, tiga. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as-sabil. Masya Allah. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ما شاء الله ما شاء الله. حَسَدًا أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله. فاعفوا واصفحوا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.
Masya Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu. Allah, masya Allah, masya Allah, Allahu Akbar, Allah, masya Allah. Masya Allah. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Allah. Falahu ajruhu 'inda رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. مَا شَاءَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ. مَا شَاءَ اللَّهُ أُسْتَاذَةَ حَجَّ رُزَّانَ نَاطِئَةَ. Suaranya merdu, menusuk ke dalam hati ya guys ya. Suaranya merdu banget ya. Dan masya Allah makharijul hurufnya juga bagus banget. Masya Allah, kalau kita dengar tuh baca Al-Quran, makharijul hurufnya bagus, itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys. Kalau biasa kita mendengarkan yang sudah bagus seperti ini, lalu kita mendengarkan yang tidak bagus, ya kan? Maka kita boleh mengerti mana salahnya, mana benarnya, seperti itu guys ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa untuk belajar juga makharijul huruf. A, I, U, Ba, Ba, Bi, Bu, Ba. Jadi kalau kita belajar makharijul huruf, nanti ada beberapa penekanan, beberapa pelafalan yang memang harus betul-betul macam ha. Kita tidak boleh membacanya dengan ha seperti itu, dengan ringan seperti itu, tapi harus masuk ke dalam sini. Alhamdulillahi rabb, alhamdulillahi. Ah, nanti haknya di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Jadi jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus betul-betul kita menggunakan makharijul huruf supaya benar, dan istilahnya beda huruf nanti beda arti seperti itu teman-teman. Jadi memang betul-betul diperhatikan. Makanya kenapa saya istilahnya suka mendengarkan macam tarannum, macam istilahnya murattal dan lain sebagainya, karena di situ kita juga bisa belajar bagaimana pelafalan-pelafalan ayat ataupun huruf-huruf hijaiyah dengan benar seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah Ustazah Hajah Ruzana Natia yang sudah membuat
sahabat kita itu masya Allah terkagum-kagum ya, mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Qur'an yang mendapatkan pahala, orang yang melihat Al-Qur'an mendapat pahala, orang yang mendengarkan Al-Qur'an mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Jadi semuanya dapat ya guys ya. Jadi insyaallah dengan video ini kita mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk Was Legacy TV guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.